Dalam putusan majelis hakim yang diketuai Paulus Effendi Lotulung dengan hakim anggota H. Julius dan H. Supandi, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan DPRD Garut untuk melengserkan Bupati Garut Aceng Fikri. Aceng dinyatakan melanggar etika dan peraturan perundang-undangan karena melakukan poligami, juga melanggar sumpah jabatan sebagai Bupati Garut. Dalam kasus perkawinan ini, posisi termohon dalam jabatan sebagai Bupati Kabupaten Garut tidak dapat dipisahkan dalam kurung dikotomi antara posisi pribadinya di satu pihak dengan posisi jabatannya. DPRD Garut sendiri kini belum menerima salinan putusan MA. Namun selaku pemohon, DPRD Garut siap melaksanakan amar putusan majelis yang akan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. Langkah yang akan dilakukan segera adalah menyiapkan sidang paripurna lanjutan, di mana putusan MA akan dibacakan. Ada beberapa langkah mungkin yang akan dilakukan di DPRD, termasuk rapim, termasuk ada rapat bamus, dan ternyata paripurna. Meski tidak terkait, Polres Garut kini juga melakukan sejumlah persiapan. Polisi sudah mengantongi jumlah nama yang pernah mengancam akan membuat kios Garut jika Aceng diturunkan paksa. Kita pernah lihat di TV siapa orang-orangnya. Intinya kalau memang nanti sampai terjadi kios, kita semua, baik itu masyarakat Garut maupun masyarakat di seluruh Indonesia, juga sudah pernah melihat melalui liputan televisi maupun juga mass media lain siapa orang-orang yang kira-kira nanti bakal menjadi provokator di dalam. Polisi telah menyiapkan anggotanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Proses pemakzulan Bupati aktif Aceng Fikri ini diharapkan tidak mempengaruhi suasana kondusif Kota Garut. Tim Liputan Trans 7.